Have you ever accidentally spilled boiled water to your hand then get burned? And then going to pharmacy to get some burn medicine and surprised to see how expensive they are? Even though many regions in Indonesia have used medicinal plants as a local wisdom, masyarakat di Kabupaten Sambas telah memanfaatkan tumbuhan bandotan sebagai obat tradisional untuk menangani luka. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Igafur dan kawan-kawan pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa daun bandotan dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kami berinovasi untuk melakukan penelitian mengenai daun bandotan yang dikemas dalam bentuk salep. Nah, tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui sifat fisikokimia salep ekstrak daun bandotan, 2. Mengetahui efektivitas salep tersebut terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit putih. Metode penelitian berupa eksperimen laboratorium dengan beberapa tahapan, diantaranya 1. Pembuatan ekstrak daun bandotan, 2. Pembuatan formulasi salep bandotan, 3. Uji sifat fisikokimia salep bandotan, 4. Pengujian salep bandotan terhadap luka bakar pada mencit putih, dan 5. Analisis data. Tahapan pertama, pembuatan ekstrak daun bandotan menggunakan metode maserasi. Maserat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental daun bandotan berwarna hijau kehitaman. Selanjutnya, tahap pembuatan salep ekstrak daun bandotan. Salep dibuat ke dalam 3 formulasi dengan variasi dosis ekstrak daun bandotan 2,5%, 5%, dan 7,5%. Salep bandotan dibuat dengan cara menimbang semua bahan yang diperlukan, mencampurkan lanolin, ekstrak bandotan, vaselin kuning, dan terakhir metil paraben ke dalam lumpang. Kemudian, salep diracik dengan menghomogenkan semua bahan. Setelah homogen, sediaan salep dimasukkan ke dalam pot salep yang telah diberi label. Tada! Salbo alias salep bandotan sudah siap diuji. Salep yang sudah jadi diujikan ke 15 ekor mencit putih yang sebelumnya diberikan perlakuan, diantaranya pembuatan luka pada mencit dilakukan setelah aklimatisasi selama 1 minggu. Pembuatan luka bakar dilakukan dengan cara menempelkan plat logam panas ukuran 1x1 cm pada bagian kulit punggung mencit selama 5 detik, sehingga terbentuk luka bakar derajat 2. Luka dirawat dengan mengoleskan salbo selama 14 hari. Semua perlakuan terhadap mencit sudah mendapat surat lolos kaji etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. Pengukuran luas luka bakar dilakukan setiap 2 hari sekali. Mula-mula, luka mencit difoto, kemudian hasil foto dikuantifikasi menggunakan program Magnetophotonic Image G. Data yang didapat digunakan untuk mengetahui persentase peningkatan kesembuhan luka pada hewan uji. Semua data dianalisis menggunakan One Way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT. Hasil uji sifat fisikokimia dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil pengujian menunjukkan sifat organoleptik salep memiliki warna hijau lumut muda sampai hijau lumut tua dengan aroma khas bandotan, tekstur berminyak, dan lunak. Perbedaan ini tergantung besar konsentrasi ekstrak yang digunakan. Luas daya sebar mulai dari 8-11 cm persegi. Hasil pengujian pH salep ekstrak daun bandotan ketiga konsentrasi berada di pH 5. Ini dikategorikan ke dalam salep ideal karena berada pada pH kulit normal, yaitu 4,5-6,5. Semua konsentrasi salep ekstrak daun bandotan memberikan efek dalam penurunan luas luka bakar dengan presentasi kesembuhan yang berbeda. Hal itu dapat kita lihat dari presentase penurunan luas luka bakar pada diagram batang hari terakhir, dapat dilihat pada diagram berikut. Berdasarkan analis data secara statistik, dapat dijelaskan bahwa kontrol positif menggunakan salep bermerek memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan salep ekstrak daun bandotan konsentrasi 5%. Artinya, salep daun bandotan yang efektif sebagai penurunan luas luka bakar yaitu pada konsentrasi 5%.
Menurut Hidayat dari 2013, penyembuhan luka bakar mengalami fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Tanaman bandotan berkhasiat dalam menghentikan pendarahan dan mengurangi pembengkakan. Hal ini dikarenakan bandotan mengandung senyawa organik seperti flavonoid, eriterpenoid, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut berperan sebagai katalis dalam sel dan jaringan sehingga dapat mempercepat reaksi kimia dalam sel termasuk proses penyembuhan luka. Tahap terakhir pada proses penyembuhan luka bakar adalah fase remodeling atau maturasi. Terjadi pada saat terlepasnya scab dan terlihat jaringan kulit yang baru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sifat fisikokimia salep bandotan konsentrasi 5% berwarna hijau lumut, berbau khas, tekstur lunak, dan berminyak. Nilai rata-rata daya sebar 10,17 cm persegi dan pH 5. Salep bandotan dengan konsentrasi 5% efektif sebagai penyembuhan luka bakar terhadap mencit putih. That's it! We took my part to utilize Indonesia's natural resources, carried out this research about Ageratum conyzoides was an act. And let me tell you, Paul, there's still a lot more to explore and share. For Indonesia, for a better world. And one of the ways to do it is researching. Keep in mind, meneliti itu seru. Doing research is fun.